itu bukan papi bikin-bikin, Mi. Bukan papi, kamu tahu papi kayak apa kan? Kamu ngerti papi kayak gimana kan orangnya? Batal cerai, Arzum Bali turuti kata mertua kini maafkan Awan, beber rencana suami susul ke Austria. Ibunda Bambang Irawan alias Awan tak ingin rumah tangga anaknya hancur, ia pun berusaha menyatukan kembali putranya dengan sang menantu, Arzum Bali. Tampaknya usaha ibunda petugas PPSU Pondok Labu itu telah membuahkan hasil. Pasalnya, Arzum Bali kini batal ceraikan suaminya dan akan memberikan kesempatan kedua kepadanya. Arzum Bali bahkan menyebut Awan akan segera menyusulnya ke Austria. Sebelumnya, Arzum Bali memutuskan untuk berpisah karena tak tahan dengan kebiasaan buruk Awan kecanduan judi online. Awan memohon untuk diberi kesempatan, akhirnya dikabulkan Arzum. Keputusan Arzum memberi Awan maaf tak lepas dari usaha mertuanya. Arzum yang kini menetap di Austria bercerita, sang mertua tak berhenti menasihati anaknya untuk meyakinkannya. Arzum melanjutkan, mertua meminta dirinya untuk bersabar demi anak-anak sambil menunggu perubahan Awan sedikit demi sedikit. Ibunda Awan sampai mengatakan akan bertanggung jawab jika suatu saat putranya kembali berulah. Akhirnya yaudah aku turutin keinginan mertua karena mertua aku juga bilang, kalau sampai Awan begitu lagi, aku bakal tanggung jawab, gitu katanya. Aku percaya kata ibu mertua. Aku mikir mereka selama ini gak peduli, ternyata mereka sering banget nasihatin, kata Arzum. Arzum akhirnya bakal memberikan kesempatan untuk suaminya. Namun tak sekedar memaafkan, Arzum sudah mewanti-wanti Awan jangan coba-coba membohonginya lagi. Keputusan aku sekarang, aku gak tinggalin, tapi aku juga gak 100% percaya sama dia. Aku dengan waspada melanjutkan hubungan ini, aku pengen tahu dia serius gak ya. Kalau sekali lagi begitu, gak cuma kehilangan aku, kamu bakal kehilangan anak-anak kamu juga bakal dipecat. Coba aja kalau kamu berani macam-macam sama aku, tegas Arzum kepada Awan.